Aki kes. Ni Sharifah Sakina. Kalau siapa-siapa kalau siapa-siapa yang dah dengar Sakina Pondan, memang betul Sakina Pondan. Hari ni saya nak buat pengakuan yang bahawasanya saya memang Pondan dan saya akan tunjukkan bukti-bukti saya Pondan. Ke bawah. Ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Malulah kita, malulah. Kita malu. Bukan lagi, bukan. Bukan. Bawah lagi, bawah lagi. Ha, bawah. Bawah, 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 angry bird. Okay, silakan Kina, kau ada video baru ya Kina? Masyarakat dah benci, ini akibatnya bila Saka jadi artis. Kita pun tak terfikir yang kita ni artis, tiba-tiba tersebar macam tu. Aku dah biasa dah kat rumah Saka, kat luar Saka. Tiba-tiba orang nak condemn lah, rupanya orang layan video tu. Ni ada yang baru, ini namanya Bebet. Kalau baca ni, barbecue Bebet. Kau ni banggang binti bodoh ke apa? Kenapa kau buat kek macam tu? Sila jawab. Banggang binti bodoh mungkau. Kau tak ni apa ni? Kenapa kau buat kek tu? Benda tu kan kau pun mai banggang binti bodoh juga kadang-kadang. Kan benda tu kan angry bebel tu kan kawan-kawan kita je yang faham. Kenapa orang pergi ambil viral kan dekat YouTube? Kau nak famous sangat kan? Kalau nak famous daripada sebelum BNP sampai ke bintang, daripada zaman Extra Hotel Mania tu dah buat macam tu dah. Dan pakai siap title ada Syafah Syairah lagi kalau nak buat macam tu. Ada orang kenal kau dengan Syafah Syairah? Lambat lagi orang nak kenal. Kau ni tak tahu malu ke kau buat benda-benda macam ni? Kau ingat benda tu malu ke? Kadang-kadang Michael Ang kau pun ada buat macam ni juga. Kau ingat aku tak tahu kau dah kenapa Michael Ang? Kau ni betul lah ni. Kau kenapa nak memalukan diri sendiri macam tu? Itu bukan memalukan diri sendiri. So kau salahkan orang itu yang... Itu bukan, aku tak salah ke orang. Itu hanya adalah salah satu. Okey, sambung balik. So kau salahkan orang lah yang upload-upload benda tu yang pergi peletakkan YouTube tu sampai kau trending. Tak salah ke orang. Orang yang pergi layan video bangang tu dah kenapa? Dah tahu video tu bangang, orang layan bagi trending dah kenapa? Kau tak rasa ke tak senonoh sebagai seorang wanita Asia kau buat macam ni? Bukan wanita Asia, wanita Melayu. Itu adalah personality karakter kita. Astagfirullahalazim, apa tu ni? Jarang astagfirullahalazim. Kita tidak boleh menjudge wanita macam ni kena macam tu, wanita macam tu, macam tu. Syak ayah tu dulu. Lagi teruk. Makan. Apa ni? So kau tak rasa bersalah lah ni? Rasa bersalah lah. Ni apa ni? Kalau orang yang sesat takkan rasa bersalah. Dia kalau jawapan dekat publik, saya minta maaf. Kalau jawapan sendiri, bagi matilah diorang. Okay, Masha. Apa dia cerita pasal kawan kau ni buat video-video bodoh dekat Ni Masya Allah. Apa jawapan kau? Saya, Kina, kita orang ada benda yang sama yang membuatkan kita orang jadi very close. Dia itu ting tong. So, faham-faham lah. Tapi hati tak busuk. Yang penting hati tak busuk. Tak kacau rumah tangga orang. Kita tak pernah pun kacau percintaan orang. Apa lagi? Tak curi kat 7-Eleven. Tak curi dekat 7-Eleven. Siapa yang curi kat 7-Eleven tu? Masya, sebenarnya Kina belajar buat ni semua belajar daripada kau kan? Dulu kau telan pil sebab sakit gastrik, kau kata kau bunuh diri. Sekarang kau ajar dia buat benda-benda ni kan? Kau yang ajar Kina kan? Taklah, kita orang ajar diri masing-masing. Sebenarnya yang ajar kita orang Michael. Banyak kau, bila kau ajar dia kau? Dia adalah dalang segala-galanya. Sebab tu kita orang panggil dia Mami. Loh tak kau ajar kau? Dia alias, Michael up ya. Jangan sebutlah kat dia, dipukul kan. Kau cakap Didi yang ajak kau buat. So sekarang kau salahkan Didi.
Janganlah overrated sangat. Okey. Ah, siapa yang curi kat 7-Eleven ni? Tak tahulah. Bukan Michael Angkar itu. Siok je aku. Kau tanya aku tapi sebenarnya pasal diri kau sendiri. Kau tak memang ada. Kau tak boleh ke cakap dengan kawan kau tu? Ah? Nasihat dia sikit. Tak apa. Dia muda lagi. Biar dia rasa semua. Orang kata... biar dia mengenali dunia hiburan ni. Kita kena buat mistake baru kita sedar you know environment kita supaya kita boleh membesar dalam industri.